Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Cemeria, berjumpa kembali dalam channel Semut Hitam. Semoga kita semua sampai saat ini selalu diberikan kesehatan dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat Cemeria, dalam kesempatan video kali ini saya akan kembali ya mengabarkan info harga burung terbaru. Kali ini saya sedang berada di kios burung milik Mas Ahmad Budi. Ini tepatnya di Desa Kepatian, Gang Masjid ya, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Burungnya ada di sini, stoknya baru ya. Sebelum lanjut saya review, seperti biasa jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat Cemeria tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baik sobat Cemeria, untuk yang pertama di depan ini ada burung kenari ya. Ini jantan sobat Cemeria. Untuk stoknya tinggal 5 ekor. Untuk harga per ekornya cukup di angka Rp130.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung kenari jantan ya. Harga per ekornya Rp130.000. Buat sobat Kicomania yang ingin mencari burung pelatuk bawang ya, di sini ada 4 ekor stoknya. Untuk yang 3 ekor ini jantan ya, yang kepalanya merah, sedangkan yang 1 ekornya lagi itu betina sobat Cemeria. Kalau yang betina itu kepalanya putih ya, tidak ada merahnya. Kalau yang jantan seperti ini per ekornya di angka Rp200.000 saja, segera merapat. Sedangkan yang betina cukup di angka Rp130.000. Monggo segera merapat, segera dipinang pelatuk bawangnya ya. Untuk harga yang jantan di angka Rp200.000, sedangkan yang betina cukup di angka Rp130.000 saja. Yang di depan ini ya, yang betina ya. Selanjutnya ini ada burung gelatik batu ya. Stoknya sangat melimpah sobat Cemeria ya. Monggo segera merapat yang ingin mencari gelatik batu. Untuk harga per ekornya cukup di angka Rp50.000 saja. Silakan merapat, dipilih-pilih ya. Stok melimpah, harga Rp50.000 per ekornya. Kemudian yang di bawah ini ada burung puter pelung dan juga puter putih ya. Untuk yang pelung harga per ekornya di angka Rp80.000, sedangkan untuk yang puter putih harga cukup Rp40.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung puter. Di sini ada puter pelung maupun puter putih ya. Buat sobat Kicomania ya, yang ingin mencari burung perenjak putih ya atau PP, di kios milik Mas Ahmad Budi ini stoknya sangat melimpah, baik yang jantan, betina maupun yang cemotan ya atau yang masih muda. Untuk yang di depan ini yang cemotan ya. Untuk yang perenjak putih cemot harga per ekornya di angka Rp80.000 saja. Kalau yang cemot itu untuk di paruhnya ada warna kuning ya atau warna oranye. Harga cukup Rp80.000 per ekornya. Sedangkan untuk yang perenjak putih dewasa ya atau muda hutan jantan seperti ini di depan ini ya, itu dilepas di angka Rp60.000 saja jantan sobat Cemeria. Segera merapat yang mencari burung perenjak putih ya, dewasa atau muda hutan jantan harga Rp60.000 per ekor. Kalau yang untuk betina di sini dijual di angka Rp30.000 saja per ekornya. Seperti yang ada di depan ini betina ya, harga cuma Rp30.000 saja. Oleh karena itu segera merapat, segera dipinang dan dipilih-pilih. Selanjutnya
selanjutnya ini ada burung cendet ya. Ini cendet sempur sobat cuman ya. Di sini stoknya sangat melimpah. Dan semuanya ini sudah pur ya sobat cuman ya. Sudah pur total. Untuk yang cendet sempur dewasa ini kondisi sudah pur total, ini dilepas di angka 110.000 saja. Buat sobat cuman ya yang ingin mencari burung cendet ya. Dewasa sudah pur total. Harga cukup di angka 110.000 saja. Kondisi mulus ya, sehat, meminus. Ekornya juga panjang ya, tidak ada yang bodol atau bukung maupun bondol ya. Segera merapat yang ingin mencari burung cendet dewasa sembur sudah pur total, harga 110.000 per ekornya. Sedangkan yang di depan ini burung cendet ya, ini masih trotol, ini trotol muda hutan sobat cuman ya. Ini kondisi masih dibantu loloan juga ya. Untuk harga per ekornya burung cendet trotol muda hutan ini dilepas di angka 130.000 per ekornya. Segera merapat yang ingin mencari cendet trotolan, mumpung stoknya cukup banyak. Segera dipinang ya, harga di angka 130.000 per ekornya. Buat sobat kicomania yang ingin mencari burung masteran handle ya, di depan ini ada burung tengkek buta ya. Ini masih muda atau masih anakan, ini masih bantu loloan sobat kicomania. Untuk tengkek buto ini dilepas di angka 1 juta saja. Segera merapat yang ingin mencari burung tengkek buto. Stok tinggal 1 ekor ya. Harga 1 juta. Buat sobat kicomania yang ingin mencari burung cikun atau ciblek gunung anakan ya. Ini posisi sudah lepas loloan. Stok ada 2 ekor ya sobat kicomania. Untuk harga per ekornya ini dilepas di angka 100.000 saja. Ini sortiran jantan ya, atau sudah jaminan jantan. Oleh karena itu segera merapat yang ingin mencari burung cikun anakan. Ini sudah lepas lolo. Harga per ekornya di angka 100.000. Selanjutnya ini ada burung SRDC trotolan ya sobat cuman ya. Untuk SRDC trotolan ini dilepas di angka 180.000 saja per ekornya. Jaminan jantan, segera merapat yang ingin mencari burung SRDC atau singkatan rimba dada coklat. Masih trotol ya, jaminan jantan, harga 180.000 per ekornya. Lalu di depan ini ada burung cucak jenggot lokal ya. Stoknya di sini cukup banyak sobat cuman ya. Untuk cucak jenggot lokal ini muda hutan ya. Untuk per ekornya dilepas di angka 370.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung cucak jenggot lokal muda hutan ya. Harga per ekornya 370.000. Selanjutnya ini ada burung ciwa ya, atau ciblek sawah. Ini kondisi sudah pur total. Untuk stok ciwa di sini tinggal 2 ekor sobat cuman ya. Dan harga per ekornya cukup di angka 25.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung ciwa ya, atau ciblek sawah. Posisi sudah pur tot atau pur total, harga cukup di angka 25.000 saja per ekornya. Kemudian di samping ini ada burung mantenan gunung ya. Ini juga stoknya tinggal 1 ekor. Untuk mantenan gunung ini dilepas di angka 70.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung mantenan gunung ya. Harga cukup di angka 70.000 saja. Selanjutnya di samping ini juga ada burung zebra fin. Ini stoknya juga tinggal 1 ekor sobat cuman ya. Untuk zebra fin ini dilepas di angka 75.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung zebra fin ya, harga 75.000.
Mas Bud, untuk kiosnya ini buka mulai jam berapa sampai jam berapa, Mas Bud? Untuk pagi-pagi kalau nggak keluar dari pagi sampai sore. Kalau pagi kadang lonjo manuk, jadi yo rodo awan jam 10-an. Jam 10-an ya? Jam 10 sampai selesai. Sampai selesai. Jam 10 malam boleh, asalkan kabari dulu. Untuk nomor teleponnya, Mas Bud, bisa disebutkan 085 137 3080. Lah untuk di kios Mas Budi sendiri ini melayani apa aja, Mas? Untuk ecer oke, grosir oke. Kalau grosir belum bisa, kirim-kirim ke luar daerah, masih lokalan Surabaya Gresik. Cukup jelas ya Sobat Cuman ya, bahwa untuk pengiriman cukup di area wilayah Surabaya atau Gresik dan sekitarnya ya. Untuk luar kota mohon maaf belum melayani. Oke, selanjutnya di depan ini ada burung konin ya. Ini stoknya juga sangat melimpah. Ini ada yang masih hijauan dan juga sudah metalik Sobat Cuman ya. Untuk yang hijauan ini sudah sortiran ya, atau sudah pilihan. Jadi ini yang hijauan prediksi jantan. Karena untuk mengetahui prediksi jantan itu terlihat dari parunya ya, yang ada warna oranye seperti yang di depan ini, atau warna kuning ya. Nah itu namanya prediksi jantan. Nah untuk harga perekornya ini dilepas berapa, Mas? Untuk yang hijauan 60.000, trotol metalik 110. Jadi yang hijauan ya itu dilepas di angka 60.000 saja per ekornya, dan untuk yang sudah metalik dilepas di angka 110.000 per ekornya. Di sini stok konin sangat melimpah ya, seperti yang depan ini. Lemu-lemu, gemuk-gemuk. Ini yang metalik ya. Ya. Harga 110.000 seperti ini. Kondisinya sehat-sehat Sobat Cuman ya. No minus ya, gemuk-gemuk burungnya. Jadi di sini garansi kalau tidak sesuai apa yang disampaikan Mas Budi bisa dikembalikan. Oke. Uang ya. Kembali 100%. Obral. Nah, kalau obral berapa, Mas? 25.000 per ekor. Yang di depan ini, Mas ya? Ya. Jadi yang di depan ini obral harga 25.000 per ekornya. Ini masih hijauan. Jual apa adanya. Jual apa adanya ya. Sama, Mas, yang metalik juga. Sama. Minusan. Jadi yang di depan ini minusan Sobat Cuman ya. Di obral harga cukup 25.000 saja per ekornya. Silakan merapat yang ingin mencari burung konin ya. Stok sangat melimpah di sini. Lalu di depan ini ada burung sogon ya, atau sogo ontong Sobat Cuman ya. Stoknya cukup banyak. Ini untuk harga per ekornya di angka 25.000 saja. Ini kondisi juga sehat-sehat ya, gemuk no minus. Harga cukup di angka 25.000 saja per ekornya. Segera merapat ke kios burung milik Mas Ahmad Budi ya. Untuk alamat ini di Desa Kepatian, Gang Masjid ya, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya di atas ini ada burung pitau hui ya Sobat Cuman ya. Ini posisi sudah fur tot atau sudah ngefur total ya. Untuk pitau hui ini dilepas di angka 600.000. Ini sudah terpantau rajin bunyi Sobat Cuman ya. Segera merapat ya yang ingin mencari burung pitau hui. Posisi sudah fur tot atau ngefur total dan juga sudah rajin bunyi. Harga cukup di angka 600.000 saja. Buat Sobat Picomania yang ingin mencari burung cigun gacoran ya, di depan ini sudah sangat gacor. Ini dijual full set Sobat Picomania. Untuk cigun gacoran ini dijual di angka 300.000 full set ya. Segera merapat yang ingin mencari burung cigun gacoran, harga 300.000 full set. Buat Sobat Cuman ya yang ingin mencari burung masteran ya, di depan ini ada labet biola. Ini sudah rajin bunyi, sudah ngekek panjang ya.
Untuk labet biola ini dilepas di angka 70.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung labet buat masteran labetnya atau masteran burung kicau lainnya ya. Harga cukup di angka 70.000 saja. Kemudian di atas ini ada burung PP atau perenjak putih, ini tandonan ya. Ini sudah nandon 10 hari. Untuk PP tandonan ini dilepas di angka 80.000 saja per ekornya. Segera merapat yang ingin mencari burung PP tandonan. Ini sudah 10 hari, harga 80.000 per ekornya. Jaminan jantan sobat cuamannya. Segera merapat yang ingin mencari burung perenjak putihnya. Selanjutnya di depan ini ada burung murai batu nias ya. Ini posisi sudah gacor dor. Untuk murai batu nias ini dijual di angka 2.500.000 full set. Buat sobat comennya yang ingin mencari burung murai batu ya, ini nias gacoran, harga 2.500.000 full set. Segera merapat. Kemudian di atas ini ada burung foxeye mantel ya. Ini posisi sudah pur total dan juga rawatan sobat cuamannya. Untuk burung foxeye mantel ini dilepas di angka 250.000. Segera merapat yang ingin mencari burung foxeye mantel ya. Harga cukup di angka 250.000 saja. Selanjutnya ini ada burung murai batu betina ya. Ini masih trotol sobat cuman ya. Untuk murai batu betina trotol ini dilepas di angka 450.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung murai batu betina masih trotol, harga 450.000. Selanjutnya di samping ini ada burung cucak kinoi ya. Ini betina sobat cuman ya. Untuk cucak kinoi betina ini dilepas di angka 200.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung cucak kinoi betina, harga 200.000 saja. Kemudian di sampingnya ini juga ada burung cigun ya, MH atau ciblek gunung MH. Ini semua jantan sobat cuman ya. Untuk cigun jantan muda hutan ini harga perekornya cukup di angka 80.000 saja. Silakan merapat yang ingin mencari burung cigun jantan muda hutan ya, harga cukup di angka 80.000 saja. Selanjutnya di depan ini ada landak putih ya, ini ukuran mini. Untuk landak ini posisi saat ini sedang menyusui anak-anaknya ya. Anaknya ada 4 ekor sobat cuman ya. Untuk landak ini dijual di angka 650.000 full set ya, sama kandangnya. Jadi dapat 6 ekor untuk yang indukan jantan dan betina, dan juga anaknya ada 4 ekor. Segera merapat. Itu di dalam anaknya ya, lucu-lucu sobat cuman ya. Buat yang punya anak kecil ya, silakan dipinang, ini hewannya sangat lucu. Harga cuma 650.000 full set. Lucu mana bakule, lucu pol. Lucu mana bakule. Ini dia bakulnya. Selanjutnya di depan ini ada burung cendek trotolan ya. Ini maksudnya dia rawatan dari trotol. Ini muda hutan sobat cuman ya. Ini posisi saat ini sudah pur total ya. Untuk harga cendet ini dilepas di angka 150.000 saja. Segera merapat yang ingin mencari burung cendet trotolan muda hutan, posisi sudah pur total, harga 150.000. Baik sobat cuman ya, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga dapat menjadi referensi buat sobat cuman ya dimanapun berada.
Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar Sobat Cemania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Kicau Mania.